Gementak juga sebab ikut tarikh yang sebenar pada tahun pada 25 bulan 12 dikabarkan, tapi tidak sangka pula nak keluar pada awal 30 bulan 11 kan. Akhirnya anak yang ketiga ni, anak puteri yang ketiga. Jadi harapan kita ni lah, saya dengan Fidel Zubra Razak sebagai ibu dan ayah selepas apa dikandung 9 bulan. Jadi kita harapkan dia jadi seorang yang anak yang soleh lah, berjaya dunia dan akhirat, biasa pada kedua ibu bapa. Jadi memperjuangkan agama dan negara lah. Tempoh kehamilan saya dengan ini puteri yang ketiga ni, memang dia seorang yang rasak, agresif. Mungkin turun bakat bapak dia lah. Yang kata bapak dia pun tahun ni tercetus semangat nak balik semula ke arena sukan bidang dia sebelum ni agak berat. Jadi mungkin dengan lahirnya puteri ketiga ni mendorong lagi lah semangat bapak dia Fidel Razak untuk kembali ke arena angkat berat negara.